Pasca tiga hasil imbang di tiga laga pertanda Liga 1 Indonesia, Luis Mia Aspas memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Pelatih asal Spanyol tersebut mengaku faktor keluarga menjadi alasan utama pengunduran diri sebagai pelatih Persib Bandung. Persib Bandung menjadi tim pertama di musim ini yang kehilangan juru taktik. Hal ini terjadi menyusul mundurnya Luis Mia Aspas dari jabatannya sebagai pelatih Persib Bandung. Mundurnya Mia pun kontak dikaitkan dengan hasil buruk dari tiga hasil imbang Persib dari tiga laga awal di kompetisi Liga 1 Indonesia musim ini. Pria Spanyol berusia 57 tahun itu mengaku dirinya terpaksa meninggalkan Persib Bandung untuk alasan pribadi. Es un día complicado para mí porque bueno, tengo que dejar el club en una situación personal. Sobre todo teniendo en cuenta lo que he tenido en el club, ¿no? He tenido mucho afecto, he tenido mucho cariño, sobre todo de esta gente que está conmigo, de Teddy, de Gabriela, creo que han sido muy cariñosos conmigo siempre, me han ayudado en todo momento. Y bueno. Estaba muy feliz aquí en el club, con los jugadores, pero hay un tema personal que me hace creer que no. Meski terkejut dengan keputusan mundur mendadak dari pelatih Luis Mia, manajemen Persib mengaku menghormati keputusan Luis Mia yang memilih mundur karena alasan pribadi. Sebelumnya Persib Bandung mengikat Luis Mia dengan kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun yang akan berakhir pertengahan 2024 mendatang. Selama bersama Persib, mantan pemain Real Madrid, Barcelona, dan Valencia ini mencatat 17 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 6 kali kekalahan dengan musim terakhir membawa Persib di posisi ketiga. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan.